kembali lagi di channel YouTube Tani Muda untuk sahabat-sahabat tani semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Pada saat hari ini saya akan melakukan pembersihan lahan yang setelah saya tanamin. Pertama saya tanamin mentimun. Sekarang saya waktu membersihkan lahan untuk tahap kedua yang akan saya tanamin mentimun juga. Inilah langkah pertama saya akan melakukan sanitasi, membersihkan gulma-gulma yang ada di setiap ladang drainase. Ini awal saat pembersihan lahan untuk saya tanamin mentimun yang kedua kalinya dengan membersihkan gulma dan menyiram setiap lubang tanam yang akan saya tanamin terlebih dahulu agar tanah gembur dan pertumbuhan maksimal. Atau bekas-bekas cabang mentimun atau akar-akar mentimun kita harus basmi semua karena takut menyimpan hama atau penyakit yang ada di daun-daun tersebut. Kita harus basmi semua supaya pertumbuhan nanti maksimal. Akan berbagi sedikit tentang ilmu saya akan memberikan tentang lebar bedengan, panjang bedengan, jarak tanam yang saya punya lahan saat ini. Saat ini saya menggunakan lahan bekas tanaman padi yang telah saya pertama saya tanamin mentimun dengan jarak bedengan, panjang bedengan kurang lebih 25 sampai 30 cm. Dengan jarak tanam saya menggunakan 30 sampai 40 cm dari lubang tanam ke lubang tanam lainnya. Tinggi bedengan saya menggunakan hampir 20 cm sampai 25 cm dari greenhouse. Jarak bedengan ke lubangan yang lain, lebar bedengan saya menggunakan 1 meter per bedengan. Dengan jarak greenhouse saya menggunakan 50 sampai 60 cm ke bedengan satu ke bedengan yang lain. Oke, itu saja. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani. Tanamin awal mentimun semasa kita sanitasi lahan yang telah waktu itu saya tanamin. Saya akan bersihkan lahan. Nanti saya akan diamkan lahan tersebut selama sekitar 5 hari atau 7 hari yang akan siap tanamin lagi supaya tanah dan pH tanahnya netral sehingga pertumbuhan maksimal untuk tanaman selanjutnya. Sekarang sudah proses memasuki waktu ke 5 hari yang akan kita siap tanami. Saya akan di sini akan menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik yang akan saya bocorkan kepada setiap lubang yang saya akan tanami agar pH tanah atau
penggemburan tanah netral. Saya menggunakan pupuk mutiara, pupuk NPK mutiara 16-16, kurang lebih 1,5 kilo. Kita campurkan. Dengan pupuk Posca SP36, kurang lebih saya menggunakan 1 kilo. Lalu kita campurkan di tabung atau drum yang telah saya isi air penuh. Campurkan air dulu. Sedikit demi sedikit. Tuangkan ke dalam drum yang berisi kurang lebih 200 liter sampai kita benar larut di pupuk. Kita aduk pupuk yang telah dicampurkan ke dalam drum supaya benar-benar rata. Kita masukkan ke dalam ember yang berisi 40 kilo atau 50 kilo. Lalu kita kocorkan kepada ke setiap lubang tanah agar tanah dapat gembur atau netral pada saat kita tanamin yang kedua kali. Cukup per lubang saya menggunakan 12 per literan. Dan seterusnya seperti itu yang saya kerjakan. Tunggu 1 atau 2 hari, lalu kita lubangi dan kita siap tanami. Ini saya akan melakukan pelubangan untuk bedengan yang siap kita tanami atau saya tanami. Saya menggunakan kayu seperti ini untuk melubangi tiap lubang-lubang tanam yang saya akan tanam tersebut. Cukup seperti itu saja. Ini dimanapun anda berada, sekarang saya sudah memilih benih yang untuk siap saya tanami. Saya menggunakan varietas Bintang Tani Asia, yaitu saya menggunakan bibit merek Labana. Karena apa saya memilih bibit Labana? Karena dia itu tahan virus, tahan hama, pertumbuhannya juga sangat cepat, cocok di dataran tinggi, dataran rendah, dan
hasil juga sangat memuaskan. Tertera di, bisa lihat sendiri di bawah ini, daya berkecambahnya 85, kemurnian fisik minimal 99,8, kadar air maksimal 7, jumlah benih 200 gram. 200 gram itu kira-kira saya udah saya pernah ngitung itu kisaran 600 per kempek. Kedaluarsanya masih lama, dan nomor ini juga tertera di bawah kemasan ini. Langsung saja saya akan merendam atau mencampurkan pestisida yang saya akan tanami. Sahabat tani dimanapun Anda berada, inilah bibit yang telah saya rendam satu malam dengan menggunakan pestisida yang saat ini siap tanam. Saya menggunakan perlobang tanamiku, perlobang tanam saya menggunakan 1, 2, 1. Langsung saja kita tanami perlobang 1 per 2 benih per lubang tanam. 2, 1, 2. Saya tanami, setelah saya taruh benih tersebut ke setiap lubang tanam, kita langsung timbun di lubangnya, langsung menggunakan kotoran kerbau yang telah saya campuri dengan menggunakan serbuk anti biar enggak keterpangan semut atau jenis hama-hama yang mengganggu saat pertumbuhan bibit. Langsung saja saya melakukan penimbunan bibit. Cukup seukuran ya 2 sendok makan lah per lubang tanam, biar si bibit cepat tumbuh dan perkembangan juga sangat baik. Kalau terbanyakan kita nimbun, takut si bibit tidak kuat untuk tumbuh dan dia mengakibatkan mati atau busuk. Langsung saja. Kurang lebih seperti itu. Dan sahabat-sahabat tani, jangan lupa tonton terus channel YouTube Tani Muda biar enggak ketinggalan info-info selanjutnya di masa tahap pertumbuhan bibit. Setelah penimbunan, tunggu waktu 7 sampai 5 hari baru bibit terlihat pertumbuhannya.